Halo kakak, assalamualaikum. Ketemu lagi di kumpulan resep-resep masakannya Mbak Tami ya kak ya. Nah, mumpung masih hari raya Idul Fitri, Mbak Tami mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kak ya. Nah, kali ini aku mau berbagi resep kuah soto bening ya kak ya. Kuah soto bening ini biasanya banyak digunakan di soto-soto style Jawa Tengah, Semarang, dan sekitarnya biasanya pakai kuah-kuah bening ini. Nah, kuah soto ini juga bisa buat mie kocok, soto Betawi, soto mie. Nah, apa aja bahannya dan bagaimana caranya? Yuk kita praktekkan bareng-bareng ya, Kak. Nah, di video kali ini aku mau mencontohkannya dengan 20 sampai 25 liter ya, Kak ya. Kita siapkan air 20 sampai 25 liter. Nah, kuah dengan 20 sampai 25 liter ini kalau misalkan kakak menyajikannya dengan porsi kecil itu bisa menghasilkan 100 lebih porsi ya kak ya. Kalau misalkan sedang bisa sampai dengan 50 sampai 75. Tapi kalau porsinya porsi besar itu kurang lebih 50 porsi ya kak ya. Langkah kedua, kita akan setting kuahnya ya kak ya. Setting kuah dengan rempah-rempah. Di sini aku menggunakan kapulaga 8 biji, kemudian cengkeh 20 biji. Kayu manis sebanyak 20 gram. Kemudian 8 batang sereh. Lanjut daun jeruk, di sini aku menggunakan 25 gram ya kak ya. Daun salam 25 gram. Kemudian di sini aku juga menggunakan tulang sapi yang sudah direbus sebanyak 2 kg ya Kak ya, supaya mendapatkan kaldu yang lebih ori dan harum, gurih. Garam kasar atau garam kerasak di sini aku menggunakan 100 gram. Di sini aku juga menggunakan kaldu bubuk 50 gram ya kak ya. Kaldu bubuk yang aku gunakan kaldu bubuk rasa sapi. Boleh merek apa aja terserah. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah semua rempah-rempah dan bumbu penyedap masuk, kita rebus menggunakan api besar. Apabila sudah mendidih, baru kita kecilkan api. Supaya apa kak? Supaya antara rempah-rempah dan bumbu penyedap yang tadi itu bisa menyatu. Atau boleh bahasa kerennya kita setting kuah dulu deh. Sambil menunggu kuahnya ngeset, kita lanjutkan membuat bumbu yang dihaluskan ya kak ya. Untuk bumbu yang dihaluskan, aku menggunakan 250 gram bawang merah, 250 gram bawang putih, kemudian kemiri 150 gram. Biar kuahnya lebih hangat, di sini aku menggunakan jahe 250 gram. Jahe yang aku gunakan jahe emprit ya kak ya. Kemudian biji pala 1 buah dan merica wungkul 2 sendok bebek ya kak ya. Selanjutnya tambahkan 500 ml minyak goreng ya kak ya. Goreng semua bahan sampai kuning kecoklatan atau bahasa kerennya golden brown.
kalau sudah mulai kuning kecoklatan, jangan sampai ditinggal-tinggal ya kak ya. Nanti takutnya gosong. Kalau gosong, bumbu gosong itu warnanya juga nggak cakep, jadi agak keiteman. Udah gitu agak ada pahitnya. Udah gitu di kuah biasanya ada item-itemnya, kan nggak cantik ya kak ya. Nah kalau sudah mulai begini, kita siap-siap untuk mengangkat bumbu yang akan kita haluskan. Kemudian kita dinginkan sebentar, lanjut kita haluskan menggunakan gilingan, blender atau mau kakak ulek, terserah suka-suka kakak aja ya kak ya. Setelah semua bumbu dihaluskan, kemudian kita tumis kembali menggunakan sisa minyak yang digunakan untuk menggoreng bumbu-bumbu tadi ya kak ya. Nah kalau menurut aku sih 500 ml sudah cukup minyaknya. Tapi kalau semisalnya kakak ingin menggunakan lebih banyak minyak, silakan menambahkan sesuai dengan selera aja kak ya. Tapi kalau menurut aku sih sudah pas, tidak terlalu banyak minyak. Rahasia kuah soto seger itu bakal butek atau bening ada di sini nih kak ya. Kalau semisalnya kakak ingin kuah soto segernya itu butek, kakak nggak usah menumis kembali, tapi langsung dimasukkan ke dalam kuah-kuah rempah tadi ya kak ya. Tapi kalau semisalnya kakak ingin kuah soto segernya ini bening, nggak butek, usahakan menumis bumbu ini agak kering, keluar minyak kemudian agak kering, baru dimasukkan ke dalam rebusan rempah-rempah tadi ya kak ya. Jadi hasil kuah soto seger yang ingin kakak hasilkan, mau butek atau bening, itu disesuaikan dengan selera. Terus disesuaikan juga dengan tingkat kepekatan dari kuah tersebut ya. Kuah soto segernya kakak mau kental atau mau sedang atau mau encer, itu disesuaikan dengan selera kakak aja ya kak ya. Maunya seperti apa, suka yang butek, suka medium, atau suka yang encer. Nah, di video kali ini aku mencontohkannya dengan kuah soto seger yang medium. Maksudnya nggak terlalu kental banget butek atau tidak terlalu encer bening. Jadi sedang-sedang aja ya kak ya. Nah, di sini kalau misalnya apa namanya bumbu yang kita tumis tadi sudah oily, maksudnya sudah mengeluarkan minyak kembali. Ini biasanya aku matiin. Ini untuk ukuran sedang ya kak ya. Nih kayak begini nih kita matikan. Kemudian kita tuang langsung ke dalam rebusan rempah-rempah yang kita sudah ekstrak atau kita setting di awal tadi ya kayak nih seperti ini nih. Nah, kalau semisalnya semua bumbu sudah kita masukkan, kita tetap menggunakan api kecil ya Kak ya untuk mengekstrak atau tetap posisi mau tetap setting kuah dengan api kecil selama 60 menit atau sampai dengan kuah soto ini akan digunakan gitu. Baru kita di saat mau digunakan baru kita perbesar api sedang atau menjadi besar. Jangan lupa selalu koreksi rasa ya kak ya. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Boleh ditambahkan dalam kuah langsung atau di saat akan melakukan penyajian. Kakak boleh menambahkan micin kalau suka. Micin bisa ditambahkan 100 sampai 250 gram kalau mau. Atau boleh menambahkan gula 250 gram biar supaya lebih gurih. Itu opsional ya kak ya. Silakan aja. Setelah kuah sotonya matang sempurna, kakak bisa lihat hasilnya seperti ini ya kak, yang medium ya. Tidak terlalu pekat kental banget atau tidak terlalu encer bening. Nah seperti ini hasil yang aku contohkan dalam video ini ya kak ya. Nah, kalau sudah begini bisa dikecilkan api kalau sudah mendidih, atau biasanya kalau soto tuh enaknya panas-panas, jadi biarkan posisi dalam mendidih. Nah, gimana Kak? Mudah kan untuk dipraktekkan? Silahkan dicoba, semoga berhasil. Dan kita ketemu lagi di kumpulan resep-resep masakan Mbak Tami selanjutnya ya Kakak. Bye-bye.